city, still so far from home. I've searched for you all my life. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel. Dan iya, ini adalah kita kembali ke video lanjutan persiapan dari Reach to Glory Career Mode Bolton Wanderers di FIFA 21 kita ya. Dimana di episode sebelumnya udah ada 3 video yang gue buat, dan di video terakhir adalah voting dari para pemain Indonesia yang bakal kita bawa untuk mengikuti Reach to Glory di Bolton Wanderers FIFA 21 kita. Jadi di episode sebelumnya sudah gue siapkan 6 kategori atau 6 kandidat pemain yang bakal kita bawa, dan at least ada 3 pemain yang bakal terpilih yang benar-benar pure bakal kita bawa ke Bolton Wanderers. Jadi ada 6 pemain, 2 posisi goalkeeper, 2 posisi defensive midfielder atau CDM, dan 2 attacking midfielder atau CAM. Jadi yang pertama adalah untuk posisi goalkeeper ada 2 pemain, yaitu Muhammad Rizky Sudirman dan juga Hilmansyah, pemain dari kiper Persija muda dan juga kiper dari PSM Makassar ya. Dan bisa jadi nanti kalian juga kaget apa yang hasilnya bagaimana gitu loh, karena ini gue buat videonya ya, bisa jadi udah bisa dibilang, makanya gue buat video ini kan kemarin gue bilangnya 24 jam kan, 1x24 jam, tapi ini udah hampir sih, udah 20 jam lah kira-kira, 20 jam hasilnya ya udah nggak memungkinkan buat ditunggu lagi hasilnya bagaimana gitu loh. Jadi makanya gue udah buat. Dan tadi posisi goalkeeper ada 2 ya, dan defensive midfielder juga ada 2, yaitu Brian Aldama dan juga David Maulana. Dan di posisi attacking midfielder ada 2 juga kandidatnya, yaitu Bre Fatari dan juga Beckham Putra. Jadi nanti bakal gue kasih lihat ini hasil bagaimana, dan mungkin kalian juga agak sedikit kaget ya. Jadi kita langsung aja lihat hasilnya. Jadi gue buat votingnya di Google Form ya, jadi lebih mudah diakses juga, karena kalau di Twitter ataupun di YouTube-nya gue juga belum memadai buat melakukan voting atau polling ya. Jadi yuk kita lihat aja langsung pollingnya. Dan ini adalah hasil dari voting yang kita udah lakukan selama kurang lebih 20 jam, hampir 24 jam sih, hampir 1 hari. Dan ada 22 suara yang masuk, berarti ada kira-kira 22 orang yang ikut voting. Gue ucapin terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah ikut berpartisipasi dan ikut membantu voting ini. Karena kalau bukan voting ini ya sama juga nentuin sendiri gitu loh. Jadi ada 22 suara yang masuk di sini. Dan kita mulai dari goalkeeper dulu, kali ini udah terlihat jelas, makanya kan kalian udah bisa lihat sendiri. Untuk goalkeeper dari 22 suara yang masuk, ada 16 vote yang memilih Hilmansyah dan ada 6 vote yang memilih Muhammad Rizky Sudirman. Dari 100% 72,7% memilih Hilmansyah dan 27,3% memilih Muhammad Rizky Sudirman. Berarti cukup jauh ya, bisa dibilang, makanya di sini gue juga udah langsung mengumumin aja gitu loh. Dan untuk pemain yang kedua, yaitu untuk posisi defensive midfielder, ada 2 kategori, Brilian Aldama dan juga David Maulana. Dan ini cukup ketat sih menurut gue ya. Dari 22 suara yang masuk, 54% memilih Brilian Aldama atau 12 orang, dan 10 memilih David Maulana atau kira 45% lah. Dan ini cukup ketat juga kalau menurut gue. Dan untuk posisi berikutnya adalah attacking midfielder. Dari 22 suara yang masuk, ada 81%, wow, yang memilih Beckham Putra buat dibawa ke Bolton Wanderers career mode kita. Dan ada 4 suara atau at least 18% yang terpilih atau memilih Bre Fatari. Jadi di sini terlihat jelas bahwa 3 pemain yang akan kita bawa adalah Hilmansyah dari PSM Makassar, Brilian Aldama dari HNK Rijeka, dan juga Beckham Putra dari Persib Bandung. Jadi 3 pemain ini bakal kita datangkan ke Bolton Wanderers di series Reach to Glory Bolton Wanderers Career Mode. Ini gue dan gue juga
Dari hasil ini gue juga udah buat, emang sebelum polling pun gue udah buat karakternya di FIFA 21. Jadi sedemikian rupa gue buat, dan memang ada beberapa yang gue lihat dari YouTube. Jadi nanti bakal gue jelasin juga dari YouTube apa dan YouTube siapa, nanti gue bakal kasih linknya juga di bawah kalau kalian penasaran. Jadi setelah ini gue bakal memperkenalkan pemain-pemain Indonesia dan rating ya, sebagian besar atau ratingnya sedikit aja bakal gue kasih lihat ya. Jadi sudah fix dan sudah dipastikan 3 pemain ini bakal kita bawa ke Bolton Wanderers. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian sudah ikut voting dan ikut polling, ikut serta dalam series ini, yang pasti gue ucapin sekali lagi terima kasih, karena bukan dukungan kalian ya, gue bekerja sendiri di sini gitu loh. Jadi gue ucapin terima kasih sekali lagi. Jadi langsung kita next ke perkenalan pemain Indonesia, atau gue pengen nunjukin pemain Indonesia yang bakal kita bawa ke Bolton Wanderers career mode kita. Yuk, let's go yuk. Dan ini adalah pemain pertama yang bakal gue perkenalkan, yaitu dengan posisi goalkeeper atau posisi pertama yang bakal kita bawa ke series Bolton Wanderers career mode kita, yaitu Hilmansyah, goalkeeper, pemain muda asal Makassar, atau pemain tim PSM Makassar ya. Nama lengkapnya adalah Hilmansyah, yaitu pemain kelahiran tahun 1997 tanggal 25 Mei. Berarti at least umurnya sekarang adalah 24 tahun ya harusnya. Nanti bulan Mei 24 tahun, tapi nanti di series kita atau di series Reach to Glory ini usianya adalah 23 tahun. Karena kan di series nanti kita mulai 20 Juli 2020 kalau nggak salah, di FIFA 20 di career mode nanti dimulai ya. Jadi 23 tahun masih termasuk muda kalau menurut gua. Dan ya ini karakternya gua buat sedemikian rupa. Jadi ini Hilmansyah ini benar-benar gue yang buat sendiri, dan ini benar-benar mirip, maksudnya gue buat semirip mungkin menurut gue ya. Jadi ya seperti inilah yang udah gue buat gitu loh. Dan berikutnya ini gue mau kasih lihat tinggi atau postur dari Hilmansyah. Dan tingginya adalah 183 kalau nggak salah senti tingginya dia, kemarin gue jelasin juga kan. Dan di sini adalah height-nya adalah 6'4'2 dan weight-nya adalah 147 lbs. Dan di sini atributnya jangan kalian kira kayak gini ya nanti. Jadi gue buat screenshot atau gue capture gitu loh. Jadi untuk rating sebenarnya nanti bakal gue jelasin lagi di video berikutnya atau di next video. Dan ratingnya nanti bakal gue jelasin juga pengumuman. Berarti ini adalah pembahasan kita terakhir untuk menuju series Reach to Glory Bolton Wanderers. Berarti setelah ini kita bakal udah bisa mulai episode pertama dari Reach to Glory Bolton Wanderers career mode kita. Dan gue penasaran banget sih dan excited banget sih di episode perdana kita. Nanti bakal gue nunjukin kepada kalian rating 3 pemain Indonesia kita yang bakal kita bawa ke Bolton Wanderers. Dan ini adalah tampak dekatnya dari Hilmansyah atau kiper yang bakal kita bawa, pemain Indonesia yang bakal kita bawa ke Bolton Wanderers. Yaitu ya seperti ini, gue udah buat sedemikian rupa. Benar-benar ya gue cari gimana caranya mirip, sampai gue deketin banget fotonya dia dan gue samping-sampingin. Ya udah, ini menurut gue udah menurut gue banget udah mirip lah. Jadi ini pemain pertama yang gue perkenalkan, yaitu Hilmansyah, posisi goalkeeper yang bakal kita bawa ke series Reach to Glory. Dan pemain yang kedua adalah Brilliant Aldama, yaitu pemain Indonesia yang saat ini bermain di Hainkari JK kalau nggak salah ya. Nama lengkapnya adalah Brilliant Aldama, Brilliant Nigita Dwiki Aldama. Dan di sini nomor punggungnya 85 ya. Jadi nanti kita bakal umumin lagi kalau masalah nomor punggung. Dan pemain muda kelahiran 2002 Februari, tanggal 22 Februari. Yang bisa dibilang untuk tingginya saat ini adalah 100 berapa ya? 170-an kemarin dia ya. Dan untuk di FIFA karakternya adalah, height-nya adalah 5'4'8 di sini. Dan weight-nya adalah 147 lbs. Dan ini
sudah terlihat terpampang karakternya seperti ini. Dan ratingnya nanti kalian lihat, dan ini sedikit gambaran aja bahwa ratingnya dia bakal seperti ini. Nanti gue bakal jelasin lagi lebih lengkap videonya di next video. Dan untuk tampak dekatnya dari karakter Brilliant Aldama adalah ini seperti ini. Jadi ini gue buat, gue juga lihat dari channel YouTube-nya Muzaffarsyah. Jadi kalian bisa lihat videonya, nanti gue bakal taruh di link di bawah. Jadi terima kasih banget sudah membuat video-video seperti ini dan menarik gitu loh. Jadi gue ucapin terima kasih pada Muzaffarsyah. Gue juga sangat respect sama orang ini. Jadi thank you banget gue bisa melihat dan bisa membuat karakter seperti ini, jadi melihat ke dia juga ya. Brilliant Aldama, posisi defensive midfielder yang bakal kita bawa ke series Reach to Glory Bolton Wanderers career mode kita. Dan pemain yang ketiga adalah Beckham Putra. Jadi nama lengkapnya adalah Beckham Putra, siapa ya, lupa saya, Beckham Putra Nugraha, yaitu pemain asal Bandung, tanggal 29 Oktober 2001. Jadi ini kelahiran 2001, at least umurnya sekarang 19 tahun masih. Dan nanti berarti untuk series Reach to Glory yang bakal kita mulai, umurnya adalah 18 tahun. Ini masih muda banget, jadi ini pemain termuda bisa dibilang. Kalau si Brilliant Aldama kan dia berarti pemain termuda adalah Brilliant Aldama ya. Dan di sini nomor punggungnya 88, jadi nanti kita bisa omongin lagi Beckham Putra. Dan untuk posturnya adalah 5'8" dan weightnya adalah 127 lbs. Dan ini ada sedikit gambaran rating dari Beckham Putra ya, sudah gue buat sedemikian rupa. Dan untuk karakternya juga gue lihat dari YouTube yang Muzaffarsyah di sini. Ya ini karakternya udah mirip banget sih kalau menurut gue. Jadi ini adalah pemain ketiga yang bakal kita bawa langsung masuk ke tim dari Bolton Wanderers. Jadi nggak perlu kita negosiasi, nggak perlu kita beli lagi, kita datengin lagi. Jadi kita udah langsung ada, dan kita di alur ceritanya berarti kita datengin mereka dari tim-tim mereka. Dan berarti si kiper kita Hilmansyah dari PSM Makassar kita datengin, dan Brilliant Aldama kita datengin dari HNK JK, dan yang ketiga adalah Beckham Putra dari Persib Bandung. Jadi tiga pemain yang fix sudah kita pasti bawa di episode pertama, kita bakal perkenalkan nanti, kita lihat ratingnya ya. Dan pemain terakhir yang bakal gue perkenalkan yaitu Muhammad Supriyadi, atau special player kita atau key player kita yang bakal kita bawa dan semoga bisa kita datangkan nanti di series Reach to Glory melalui other objective yang udah kita jelasin di video berikutnya, video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, gue harap kalian ngikutin alur videonya dari awal, perkenalan awal ya bisa dibilang. Jadi kalian benar-benar nggak ketinggalan cerita gitu loh. Jadi ini adalah pemain keempat yang bakal gue perkenalkan. Nama lengkapnya adalah Muhammad Supriyadi, pemain asal Surabaya, kelahiran tahun 2002 pada tanggal 23 Mei. At least nanti di career mode kalau kita datengin, kalau kita berhasil mulai sebelum kita berhasil datengin dia sebelum bulan Januari, at least umurnya adalah 17 tahun. Dan 2002 berarti 18, 19 tahun. Ya benar 17 tahun. Karena kan di FIFA 2020 ya dimulainya. Dan untuk posturnya adalah 5'4"7 dan weightnya adalah 121 lbs. Dan ini rating gambaran awalnya adalah Supriyadi. Dan untuk karakternya juga gue lihat dari YouTube yang Muzaffarsyah. Jadi seperti ini karakternya. Jadi ya udah mirip banget kalau menurut gue. Dan untuk lebih lengkapnya nanti ada di episode pertama atau perkenalan squad kita nanti ya. Dan mungkin untuk perkenalan dari video kita ini atau pemain Indonesia kita ini, gue akhirnya sampai di sini. Jadi
thank you banget buat kalian yang sudah dukung dan sudah ikut serta dalam polling atau voting dari pemain-pemain Indonesia yang bakal kita bawa ke series Reach to Glory Bolton Wanderers Career Mode kita ini. Sekali lagi gue ucapin terima kasih, respect kepada kalian yang ikut voting, dan terima kasih juga yang sudah nonton video ini pastinya. Gue ucapin respect kepada kalian, dan mungkin untuk video ini sekian sampai di sini. Gue ucapin terima kasih buat kalian atas atensi dan perhatiannya. Don't forget to like, share, dan subscribe. Gue Hakim Channel, dan see you the next video. Bye-bye. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.